Partai Amanat Nasional tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan akan berdemo jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan pemilu dengan coblos partai. Hal ini disampaikan saat bertemu dengan Din Syamsuddin secara tertutup di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan. Menurut Zulhas, sistem pemilu proporsional terbuka yang selama ini berjalan merupakan yang terbaik mempresentasikan demokrasi. Pemerintah mengusulkan terbuka, DPR mengusulkan terbuka, ya kan? Apalagi partai politik 8 mengusulkan terbuka. Kalau sampai MK beda, saya tiap hari nanti demo. 5.000 orang tiap hari aja, yang di demo MK tentunya. Partai menolak. 8. Pokoknya kalau itu sampai salah, saya akan demo tuh nanti, tiap hari. Tolong catat nih, mau ikut demo nih. Demo, 5.000 tiap hari. Tiap hari. Lah kan harus tahu siapa wakilnya. Gitu, milih siapa? Milih presiden, ada namanya tuh. Milih gubernur, ada orangnya gitu. Jadi milih partai siapa? DPR-nya siapa? Kan susah kalau nggak ada orangnya gimana?